Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Khadal karam rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali masih membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini insyaallah kita akan masuk hadis yang ke-19. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah menuturkan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, wahai pemuda, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu ingin satu pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, maka ketahuilah, annal ummata, jika ada satu umat, lawijtama'at, ketika mereka berkumpul, ala ayyang fa'uka, dalam rangka hendak memberikan manfaat kepadamu, bisya'in, tentang satu manfaat, lam yang fa'uka, maka tentunya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai', melainkan terhadap sesuatu. Qad katabahu Allahu lak, karena Allah telah menetapkan segala sesuatunya kepada kamu. Wa in ijtama'u, dan jika mereka berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, dalam rangka ingin memadaratimu ataupun memberikan satu madarat kepadamu, lam yadurruka illa bisyai', maka hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi kepadamu. Qad katabahullahu alaika, disebabkan karena Allah telah menetapkan segala sesuatunya kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat lain, ikhwan sekalian, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu amamak, maka niscaya kau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha, kenalilah Allah dalam keadaan
lapang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apa yang menimpa kepada dirimu maka itu tidak akan meleset darimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa'lam, ketahuilah, anna an-nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya solusi itu bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Tayyib ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan berbicara tentang hadis yang ke-19 ini, di mana kita telah mengenal perawi a'la dalam hadis ini, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia adalah saudara sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah ini putra dari Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara Abdullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan dekat dari jalur kakek beliau. Kakek beliau dan kakeknya Abdullah bin Abbas satu. Dan Abbas dengan bapaknya Rasulullah yaitu Abdullah itu saudara kandung. Sehingga sangat dekat sekali hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi usia itu jauh. Dari sisi usia itu jauh, bahkan usia Abbas bin Abdul Muttalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh malah. Tapi yang justru jauh usia Abdullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya statusnya adalah saudara namun saudara sepupu seperti itu. Tayib. Ikhwan sekalian, Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu artinya adalah memiliki ilmu yang sangat luas. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini tentang ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ta'wil, maksudnya tafsir Al-Quran. Sehingga kalau kita dapati banyak di dalam kitab-kitab tafsir yang beriwayat, jadi tafsir itu ada yang disebut tafsir birriwayah. Ini periwayatannya itu benar-benar jelas sampai kepada sahabat, bahkan terkadang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak kalau kita dapati di kitab-kitab tafsir, pasti di situ ada pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan ada tafsir khusus, yaitu tafsir Ibnu Abbas. Artinya dalam tafsir tersebut semua merujuk pemahamannya kepada Abdullah bin Abbas yang langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ya. Jadi Allah ijabahi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Abdullah bin Abbas ini seorang yang benar-benar faham terhadap Al-Qur'anul Karim. Makanya terkadang kalau di dalam Al-Qur'an
kalau ada satu penafsiran yang di situ ada pendapatnya Ibnu Abbas, maka pendapat Ibnu Abbas lebih didahulukan dibanding pendapat sahabat yang lainnya, pasti. Ya. Jadi pendapat Ibnu Abbas lebih didahulukan. Nah, di antara murid-murid beliau, kalau kita jumpai di buku-buku tafsir, ada Ikrimah, ya. Kemudian ada Mujahid, ya. Dan yang lain sebagainya, ya, Ishaq bin Ruhawah, ya. Dan beberapa para ulama-ulama tabi'in ataupun itiba'ut tabi'in yang lainnya, seperti itu, ya. Jadi bermuara kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tayyib, kita akan masuk kepada pembahasan hadis ini, ya, di mana sahabat Abdullah bin Abbas pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kendaraan beliau. Ya. Sebenarnya tidak hanya Abdullah bin Abbas, masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya itu pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak harus seorang Nabiullah, seorang Rasul utusan Allah itu membonceng, tapi terkadang dibonceng, terkadang beliau membonceng, tidak harus dibonceng, terkadang memboncengkan maksudnya. Ya. Makanya kalau kita lihat Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala, beliau kemana-mana tidak pernah disupiri oleh orang lain. Beliau nyetir sendiri. Ya. Antum bisa lihat kalau kajian hari Sabtu di Masjid Al-Mubarak tuh, beliau datang ke sendiri dengan nyetir sendiri. Dengan beberapa putranya yang ikut bersama beliau Hafizahullah Ta'ala. Ya. Sehingga ya, ini menunjukkan salah satu daripada bentuk ketawaduan seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sahabat yang pernah dibonceng oleh beliau, ya, adalah Mu'ad bin Jabal, ya, anak-anak muda, Usama bin Zaid, dan cucu-cucu beliau Hasan dan Husain, ya, dan bahkan banyak lagi beberapa para sahabat yang lainnya yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar yang menyebutkan kurang lebih ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan suatu waktu ketika Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan untuk mengajarkan beberapa ilmu agama kepada Ibnu Abbas ini. Ya. Dengan memulai kalimat "Ya gulam, wahai anak muda." Satu panggilan yang diharapkan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang mendidik itu bisa diperhatikan. Kalau bahasa kita ikhwan, ya kan, ya, ataupun saudara sekalian, ya. Jadi ketika kita sedang mendengarkan satu kajian ataupun satu pembahasan ilmu, pasti orang yang sedang menyampaikan itu akan memanggil kita dengan kalimat ikhwan. Tujuannya adalah untuk apa? Agar supaya kita memperhatikan. Mungkin ada di antara kita yang sedang duduk tapi gak fokus, gak mau mendengarkan, tersibukkan sendiri dengan handphonenya. Ada. Maka ketika kita menyampaikan ikhwan sekalian, semoga Allah merahmati Anda, sudah didoakan, kemudian ditegur agar supaya apa? Kita fokus kembali untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Seperti itu. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat "Ya gulam, wahai anak muda."
Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ini metode Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau gunakan. Tujuannya agar supaya diperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Makanya di beberapa hadis yang lain kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayatul munafik thalatha. Ada tiga tanda-tanda kemunafikan. Jadi kan kita enggak merasa jemu dan jenuh. Oh, hanya tiga apa ya? Sehingga mudah dihafal. Ada dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada tujuh golongan yang Allah akan naungi mereka dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada kalimat yang lain lagi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amalu illa min ihda thalath. Kalau anak Adam itu wafat, maka amal semua terputus kecuali tiga hal. Padahal dalam riwayat lain Nabi menyebutkan ada tujuh. Tujuannya untuk apa? Agar supaya mempermudah orang yang diajarkan untuk memahami dan menghafalnya. Tidak banyak-banyak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode itu lagi agar supaya orang yang ingin diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu agama itu bisa memperhatikan dengan seksama. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas? Yang pertama adalah ihfadillaha yahfadzuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, apa maksud kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jagalah Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Tentunya tidak. Justru yang butuh penjagaan itu adalah lagi kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu dijaga. Allah tidak perlu ditolong. Allah tidak perlu dibantu, tidak. Bahkan ibadah, hakikat ibadah yang kita kerjakan, kalau mungkin di kita, kalau ada orang yang senang dengan kita, akan menambah follower kita kan. Like, subscribe-nya semakin banyak subscribernya. Tapi tidak dengan Allah. Mau kita ibadah kepada Allah, mau kita memuliakan Allah atau menghina Allah, maka itu tidak mengurangi kemuliaan dan tidak mengurangi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim demikian. Jadi ketakwaan kita atau kefajiran kita, kekufuran kita, itu tidak berdampak kepada kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kita yang butuh itu semua dari Allah begitu. Makanya kalimat ini sering digunakan baik di dalam Al-Quran maupun terkadang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, jagalah Allah. Seperti kalau dalam Al-Qur'an ada surat Yusuf itu ayat 82, was'alil qaryah, coba tanyakan kepada negeri itu. Apakah kita bertanya kepada negeri tersebut? Kan tidak. Yang dimaksud was'al ahlal qaryah. Tanyakan kepada penduduk negeri itu. Jadi begitu, ini bahasa uruf lah yang sebenarnya sudah faham, apa sudah bisa kita fahami. Artinya yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, yaitu jaga batasan-batasan Allah, jaga syariat Allah, jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Yahfadkan nisaya, Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah bahwa sebenarnya syariat yang Allah turunkan kepada kita, ya, kalau kita bisa memperhatikan dan mau mengamalkan syariat itu, maka sebenarnya syariat inilah yang akan menjaga urusan duniawiyah kita dan urusan ukhrawiyah kita, jemaah. Contoh, kenapa kita enggak boleh minum khamar? Allah melarang kita untuk minum khamar, Pak. Karena pengaruh minum khamar itu akan menyebabkan seseorang sakrah. Jadi akalnya tertutup. Kadang kita lihat orang yang habis minum khamer ataupun dia menghisap sabu-sabu atau yang lainnya lah, yang sejenisnya, maka bicaranya akan ngelantur, ya kan? Nah, hal ini semua dapat merusak akal dia, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk melakukan perbuatan ini, tujuannya untuk apa? Melindungi akal kita. Ya. Makanya sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum man amila salihan fali nafsih. Hakikat kamu baik itu baik untuk dirimu. Hakikat kamu berbuat kebajikan, kebajikan itu untuk dirimu, bukan untuk Allah. Kita meninggalkan khamer sebenarnya untuk diri kita. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat kepada Abdullah bin Abbas, begitu pula kepada kita semua, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jaga syariat Allah, jaga agama Allah. Yang dimaksud adalah bukan agama Allah itu kita bentengi, tidak. Tapi semua syariat yang Allah tetapkan kepada kita, kalau kita mampu untuk menjaganya, kalau kita mampu untuk mengamalkannya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, hakikatnya yahfadka, dari syariat itu Allah akan menjaga kita. Allah akan jaga kita, jemaah. Makanya bentuk penjagaan Allah itu baik urusan dunyawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Kalau kita ingin bicara dalam urusan dunyawiyah, di situ Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga kesehatan kita, Allah akan menjaga anak keturunan kita. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syariat Allah. Meskipun hukum karma itu tidak berlaku dalam Islamnya, tapi kaidah al-jaza'u min jinsil amal itu akan tetap berlaku. Jadi balasan itu tergantung dengan perbuatan kita dalam urusan duniawiyah, misal. Ketika kita tidak bisa menjaga tangan kita untuk tidak mencuri, tapi kita justru malah mencuri, secara otomatis berarti kita tidak bisa menjaga syariat Allah dalam bentuk larangan. Sehingga suatu waktu balasan itu akan menimpa pula pada diri kita. Bisa jadi diantaranya uang kita diambil oleh orang lain. Atau contoh yang lainnya, misal, ketika kita diajarkan di dalam syariat untuk menjaga hati, agar supaya selalu tenang. Lalu kemudian, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena ambisinya dia terhadap urusan duniawiyah, sehingga membuat jiwanya itu selalu bergejolak, hawa nafsunya itu akan selalu bergejolak. Dan perlu diketahui bahwa sumber segala penyakit itu ada pada hawa nafsu. Antum nafsu terhadap makan, sehingga apa saja antum masukkan ke dalam perut antum, apa yang terjadi? Berbagai macam penyakit akan menimpa pada kita. Allah ingatkan, kulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah, jangan berlebihan. Gimana gak berlebihan? Apalagi puasa Tasu'a Asyura. Masjid Jihadul Akbar mengadakan iftar buka bersama dengan paket nasi mandi, satu nampannya untuk 10 orang, ada 50 nampan. Yang hadir cuma 20 orang. Oh, ini mubadir saya. Apalagi daging kambing semuanya. Nah, nafsu gak bisa dikontrol, kita makan sampai habis itu makanan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum, jangan berlebihan. Tetap kita berlebihan. Yang terjadi apa? Sumber penyakit masuk semua ke dalam tubuh kita. Sehingga sekali lagi, kita sendiri yang tidak bisa menjaga perintah dan larangan Allah. Dari situlah, sehingga kita tidak mendapatkan penjagaan dari syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini hanya contoh kecil saja. Ya. Makanya kalau kita kembali kepada hal yang seperti ini, ya. Nah, ini butuh ilmu. Semakin kita berilmu dan memperhatikan ilmu, maka tentunya kita pasti akan hidup sehat. Kita akan hidup tenang. Tapi kalau selama kita tidak memperhatikan ilmu, acuh tak acuh terhadap ilmu, ya maka tentunya kita akan selalu gelisah dalam kehidupan kita. Contoh kecil lah. Contoh kecil dalam masalah kesehatan. Kadang kita terlalu detil kalau berbicara tentang urusan dunia kita. Terkadang berbagai cara kita lakukan. Jalan kaki mulai dari pagi sampai kita kuat jalan kaki 1 jam, 2 jam. Tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan kolesterol kita, untuk menurunkan badan kita. Sebegitunya kita dalam penampilan kita, dalam kesehatan kita, di dalam kacamata medis kita benar-benar bersungguh-sungguh. Akan tetapi kenapa hanya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala saja kita enggak mampu? Padahal di antara sumber terbesar madarat yang bisa menimpa pada kita itu disebabkan karena apa? Kita tidak perhatian terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu, ikhwan. Ya. Sehingga belajar agama itu sangat penting. Agar supaya kita tahu dan kita bisa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala ini, seperti itu. Taib. Nah, di sini ada yahfadzka, Allah akan menjagamu, yaitu yang menjaga tadi dalam urusan dunia kita. Dan tentunya juga Allah akan menjaga dalam urusan akhirat kita. Pasti, ya. Dalam urusan dunia dan urusan akhirat kita. Masalah ukhrawi, akhirat kita pun Allah akan menjaga kita. Jadi begitu. Nah, ketika kita menjaga ukhrawi kita pun Allah Subhanahu wa taala akan menjaga urusan dunia kita dari itu. Ya. Sehingga kalau kita dapati kita punya anak yang tidak taat kepada orang tuanya, kita gagal dalam mendidik anak kita, maka pada hakikatnya selama kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum dinyatakan gagal. Ya. Mungkin saat kita masih hidup, kita melihat tingkah laku anak-anak kita yang kurang baik. Ya. Akan tetapi cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa melihat semasa hidup kita anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, maka
di kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menjadikan diri kita soleh terlebih dahulu. Karena dengan kesolehan kita, bisa jadi ketika kita diwafatkan oleh Allah, maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak-anak kita. Mungkin saat itu mereka belum sadar. Kan tidak ada yang tahu akhir kehidupan manusia. Bisa saja di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah dan dia menjadi orang yang paling baik. Seorang muslim yang baik dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya dulu, hanya karena ingin agar supaya Allah itu bisa menjaga keturunannya, maka salah seorang tabi'in, Ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala, dia sampai memperlama mengerjakan ibadah sholatnya. Dia mengatakan, "Wallahi la azidanna fi salati min ajlik." Demi Allah, aku akan menambah panjang salatku karenamu ya anakku. Roja'an an ahfadha fika. Aku berharap dengan kesolehanku ini Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjaga dirimu. Jadi kalau kita misal belum bisa melihat anak-anak kita itu dalam keadaan soleh ketika kita masih hidup, maka tidak perlu gusar. Perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan perbaiki apa yang kita miliki. Seperti itu. Baik. Kemudian, ikhwan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah akan selalu hadir di hadapan. Ya, tentunya kalau kita menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka seakan-akan itu kita diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini misal khamr. Saya mau minum. Kemudian saya tahu bahwa khamr ini haram. Oh iya, saya enggak boleh minum khamr ini. Jadi seakan-akan di hadapan kita ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawasi kita. Dan seakan-akan kita dapati Allah berada di depan kita. Dengan Allah berfirman, jangan kamu minum khamr ini. Karena kita menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjaga larangan-larangan Allah, kita tidak akan melakukan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada kita. Nah, kalau dalam riwayat Al-Hakim tadi disebutkan, ya, ihfadillaha tajidhu amamaka. Seperti itu. Kemudian kalimat yang ketiga, yang dalam riwayat Imam Hakim di situ ada tambahan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syidda. Kenali Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kau dalam keadaan sulit. Begitu. Karena memang terkadang manusia itu seringnya dia dilupakan, seringnya dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala saat dia dalam keadaan senang. Dia lupa dengan Allah. Dan Allah menggambarkan di dalam Al-Quran keadaan orang-orang musyrik, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman para rasul sebelum Rasul kita alaihi salatu wassalam. Mereka itu akan mensyirikan Allah ketika mereka dalam keadaan senang. Tapi ketika mereka dalam keadaan genting, mereka dalam keadaan kepepet, mereka dalam keadaan sulit, baru mereka mengingat kepada Allah. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran kan, wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin.
Ketika mereka menaiki kapal, kemudian kapal itu diterjang ombak dan badai yang begitu besar, mereka berdoa kepada Allah dengan keikhlasan yang sangat tinggi. Tapi falamma anjahum, ketika kami selamatkan mereka, idahum yusyrikun, mereka syirik lagi. Jadi Allah sifati orang-orang dahulu mengenal Allah itu saat dalam keadaan kepepet. Tapi berbeda dengan zaman kita sekarang. Dalam keadaan senang mereka lupa dengan Allah, dan dalam keadaan kepepet mereka ingatnya sama dukun. Gak ingat sama Allah. Jadi dua keadaan ini justru malah menyebabkan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat oknum-oknum. Saya tidak mengatakan semuanya. Mereka orang-orang yang ambisinya terhadap dunia besar, namun mereka hanya diberikan ala kadarnya dunia mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bekerja di jalanan sebagai jasa ataupun sebagai pembersih-bersih dengan mengumpulkan barang-barang bekas. Ketika mereka ditanya, sudah waktunya sholat, ayo sholat, justru mereka menghindari untuk mengerjakan perintah tersebut. Mereka beranggapan tidak sholat saja waktunya sangat sulit dan sangat sedikit dia mendapatkan rizki dari Allah, apalagi dia gunakan untuk sholat, akan semakin sempit lagi waktunya. Jadi seperti itu. Padahal manusia-manusia yang buruk di zaman dulu itu, ketika mereka meninggalkan Allah dalam keadaan senang dan mereka ingat keadaan Allah dalam keadaan susah. Ini tidak kita sekarang. Susah senang pun kebanyakan manusia justru malah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Dan beliau tidak mengetahui apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Karena memang biasanya manusia akan lupa ketika dia senang. Sehingga kita diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Kalau Allah ingin menolong kita saat-saat kita sulit, maka coba ingatlah Allah Subhanahu wa taala saat kita lapang. Ketika kita diberi kemudahan rezeki, ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dalam keadaan sulit. Seperti itu. Tayyib. Kemudian wasiat yang berikutnya, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Nah, ini kaidah yang baku tentunya, jemaah. Jadi segala hal yang kita butuhkan, maka mintalah hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu meminta kepada yang lainnya. Meskipun ada beberapa hal yang kita diperbolehkan untuk meminta kepada sesama makhluk, ya. Contohnya kepada manusia, kepada sesama kita, ya. Dalam hal permintaan tersebut masih mampu, ya, diberikan oleh manusia kepada yang lainnya. Tapi kalau hal itu tidak ataupun bukan kemampuannya sebagai manusia, dasarnya manusia itu dia tidak mampu, ya tentunya kita tidak boleh meminta pada dirinya. Contohnya, kita minta kepada orang itu agar orang itu bisa nyarikan barang yang hilang, tapi dengan cara yang gaib. Tentunya enggak mungkin. Karena yang mengetahui perkara yang gaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, minta kepada Allah. Bahkan dalam satu baiat yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah memberikan baiat kepada beberapa para sahabat, ada satu kalimat yang Nabi SAW ambil baiatnya dari para sahabat. Wala tas'alunannasa syai'a. Jangan kalian meminta apapun kepada makhluk. Jangan meminta apapun. Karena sejatinya begini ya kawan. Ketika kita meminta kepada Allah, kita akan dimuliakan Allah. Namun ketika kita minta kepada makhluk, kita seakan-akan menghinakan diri kita di hadapan dia. Semakin kita sering minta bantuan kepada makhluk, semakin kita sering meminta tolong kepada makhluk, maka disitulah derajat kehinaan kita itu semakin tinggi. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Wal 'abdu seorang hamba, kullama kana adzallallah." Ya. Semakin dia menghinakan diri kepada Allah, artinya dengan meminta dan lainnya kepada Allah, ya, wa'adama iftiqaran ilaih wa khudu'an lau, maka semakin menunjukkan kebutuhannya dan ketundukannya kepada Allah, maka ia semakin mulia dan semakin dekat di sisi Allah. Bedanya ya, ketika seorang hamba meminta hanya kepada Allah, kan akrab ilaih wa'azzu lau, justru lebih dekat dan lebih mulia di sisi Allah. Wa'adama liqadri, dan semakin tinggi kedudukannya, maka dia akan menjadi as'adul khalq, makhluk yang paling bahagia. Wa'adhamuhum ubudiyatan lillah, dan dia akan menjadi manusia yang paling besar peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam meminta kepada Allah saja. Tapi andaikan seorang hamba yang dia meminta kepada makhluk, fakama kila, sebagaimana yang dikatakan, ihtaj ila ma syi'ta takun asirahu. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh penyair Arab, ya, ihtaj, butuhlah, ila ma syi'ta, kepada orang ataupun kepada siapa saja yang kau kehendaki, takun asirahu, maka engkau akan menjadi tawanannya. Semakin kita membutuhkan sesuatu kepada seseorang, maka semakin kita ini menjadi tawanan dia. Mau apapun gak enak. Kalau dia, tolong ani dong begini. Wah, kita kalau mau nolak gak enak. Orang kita sering dibantu, ya enggak? Pasti akan begitu. Jadi seakan-akan saat itu kita ini menjadi tawanan dia. Makanya, wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. Cukupkan dirimu, tidak perlu butuh dengan siapapun. Maka engkau akan setara dengannya. Kalau kita tidak meminta kepada orang lain, maka orang lain pun segan dengan kita, ya kan? Itu orang nggak pernah minta tolong tuh sama kita, masya Allah. Tapi kalau kita sering minta tolong, bantuan kepada orang lain, ya. Kalau manusia itu sukanya begitu, merendahkan orang yang seakan-akan dia itu dibutuhkan. Sehingga semaksimal mungkin kebutuhan kita, ya, jangan sampai kita mengucap kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ataupun kepada sesama. Minta langsung kepada Allah. Andaikan pun ada yang memberi, berarti itu bukan dasar dari kita meminta. Berbeda kalau kita meminta tolong kepada mereka. Seperti itu. Nah, kalau bisa menjadi orang apa? Wa ahsin ila man syi'ta, menjadi orang yang selalu memberi. Takun amirahu, maka kamu akan menjadi apa? Pemimpin bagi dirinya. Ya. Makanya di antara salah satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya itu sebagai kepala rumah tangga, suami. Ya. Tugas kita ini memberi nafkah kepada istri kita. Sehingga kalau nafkah kita benar kepada istri kita, kepada pasangan kita, ya takun amirahu, kita akan menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin. Tapi kalau istri kita yang kerja, kita enggak bekerja, ya berbalik arah, istri kita yang jadi pemimpin kita. Ya. Maka usahakan menjadi seorang suami harus menjadi pemimpin. Ahsin ila ahlik,
ya, berbuat baik kepada keluargamu, nafkahi mereka dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ya, kalau kita melihat potret para sahabat radhiyallahu taala anhum, ikhwan, bagaimana mereka mengajarkan kepada kita ketika bergantung itu harus hanya kepada Allah dalam hal sekecil apapun. Tadi di awal di kalimat Nabi SAW mengajarkan kepada kita, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau mau meminta, minta langsung aja kepada Allah. Ya. Terkadang kan ada di antara kita, masa gitu aja kok harus doa begitu kan? Dia bisa, dia bantu kita, orang kita cuma minta tolong beli nasi bungkus gitu. Dia orangnya kaya. Nanti ini bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu memberikan contoh kepada kita. Ya. Bahkan ya, dulu sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhu ya, di antaranya adalah sahabat Umar ya, bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian sebagian para tabi'in, ketika ada yang meminta agar supaya didoakan kepada mereka, ingat, ketika ada yang minta agar supaya didoakan oleh mereka, kan biasanya gini, doainannya ya Ustaz ya, nah begitu kan, nah, sering kan begitu, akhi tolong doain saya ya. Apa jawaban para sahabat ini kepada orang yang meminta doa kepadanya? Lastu nabiyan, kami bukan nabi. Artinya apa? Kalau meminta doa itu hanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Begitu. Ya. Tapi kalau kepada orang lain, ya jangan. Artinya itu masih dalam ranah kita ini meminta kepada mereka. Kenapa kita enggak langsung berdoa sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kadang ada orang yang begini. Ya. Ane gak pede minta doa sama Allah, ane masih banyak maksiat. Ya perbanyak istighfar. Ya. Kalau kita tidak bisa memantaskan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya buat apa kita meminta doa dari orang lain? Contoh, ente masih maksiat aja. Ya gak apa-apa, ane tiap minggu ke ustaz itu kok ngasih duit, ane minta dia biar doain ane, biar dosa ane diampuni sama Allah. Jadi dia tidak memantaskan diri dia agar dosa-dosa yang dia miliki itu bisa diampuni oleh Allah, tetap aja dia maksiat. Ya siapa yang butuh? Yang butuh dirinya? Ya tentunya kalau dia tidak memantaskan diri, ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu kepada dirinya. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya, masih di hadis yang ke-19 ini. Masih banyak nanti faedah yang bisa kita dapatkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa terarah apa saja yang ada dalam larangan-larangan syariat dan apa saja yang termasuk bagian daripada perintah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanya, silakan. Ada? Nah, silakan Pak. Tayyib. Pertama sebenarnya ini enggak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Cuman nah inilah terjadi khilaf dari ijtihad para ulama. Terjadi khilaf dalam ijtihad para ulama. Kalau ditanya mana yang paling benar, tentunya masing-masing ulama mereka berpegang dengan pandangan mereka. Cuman kalau kita ingin berbicara mana yang paling kuat di antara pandangan itu, ya tentunya masing-masing para ulama juga mereka menguatkan pandangan-pandangan mereka masing-masing. Ya kan? Sehingga kalau saya bikin kesimpulan seperti ini, silahkan bagi yang
mau menggerak-gerakkan jarinya ketika dia tahiyat, dan silakan bagi yang tidak mau menggerakkan. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang beranggapan yang tidak menggerakkan itu tidak sunnah, berarti bid'ah dong. Hah? Lawan kata sunnah apa? Bid'ah. Jadi ketika kita cuma begini doang, kita disebut bid'ah. Ya. Ataupun ketika kita menggerak-gerakkan begini, ya, yang berpandangan bahwa tidak perlu menggerakkan, kita cukup begini, berarti yang menggerakkan ini disebut bid'ah juga. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kalimat yang disebutkan dalam penuturan para sahabat yang melihat sholatnya Nabi SAW, ada yang membacanya yuharriku, ada yang mengatakan yuharriku, berarti harroka yuharriku itu adalah perbuatan yang diulang-ulang, ya kan? Ya. Ada yang mengatakan bukan yuharriku tapi harroka yahriku, berarti cuma sekali saja, ya enggak? Sehingga makanya di sini kita katakan bahwa ini ijtihad para ulama dalam memahami apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Ya, sehingga silakan, ini masalah fikih, sehingga tidak mengapa. Ada yang begini, ada yang begini. Bahkan dalam madzhabnya Syafi'i ya, bahwa mengangkat jari telunjuk itu ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu juga dikuatkan dengan apa yang menjadi pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, sebagaimana ketika dalam khutbah Jumat, salah satu daripada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita mengangkat tangan seperti ini. Sunnahnya seperti itu. Maka begitu pula ketika kita mengangkat dalam tahiyat kita, yaitu diangkat hanya dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga seperti itu, Pak. Ini perkara yang apa ya? Kalau kita katakan bahwa perkara ini perkara ijtihadiyah para ulama, ya, memahami apa yang disampaikan oleh sahabat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, seperti itu, ya. Allah Ta'ala. Seperti contohnya juga ketika mau sujud, apakah telapak tangan dulu ataupun lutut dulu? Dua-duanya dari riwayatnya sama. Terus kemudian kita katakan yang sunnah adalah telapak tangan dulu, ya berarti yang pakai lutut bid'ah dong. Ya. Mudah sekali kita membid'ahkan. Begitu. Tapi kalau mau yang paling afdol silakan ambil. Dan masing-masing ulama tentunya mengafdolkan salah pandangan mereka masing-masing pasti. Jadi gitu, ini masalah fikih ya, masalah ruas intinya seperti itu. Jadi begitu ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.